Baik, single man, kita akan memberikan kesempatan kamu untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Mari ikut bersama dengan saya, silakan. Boleh kita berikan tepuk tangan buat single man? Single man, silakan maju satu langkah di Check Me Out Indonesia. Silakan perkenalkan dirimu. Hi ladies. Hi. Aku Andrean dari Jakarta. Andrean dari Jakarta. Baik, Andrean. Ya. Kita akan masukin round pertama di mana single ladies memegang kendali penuh. Apakah mereka tertarik atau justru sebaliknya? Baik, Rian. Ladies, tentukan pilihanmu sekarang. Oh wow, ada 26 single ladies yang tertarik dengan kamu, Andrean. 26, banyak sekali. Coba kita lihat di sana ada siapa ya. Diana, oh Diana. Aduh, sebegitu terpesonakah kamu? Iya Kak Angel, aku tuh suka banget sama Andrea. Soalnya badannya tuh lentur banget, ya kan? Iya. Terus, kamu tahu gak bedanya aku sama Upin Ipin? Apa tuh? Kalau aku bakal jadi pendamping kamu di masa depan, kalau Upin Ipin bakal jadi hiburan anak-anak kita di masa depan. Kamu bales Diana ngomelin kamu loh. Kalau misalkan kamu suruh milih Upin atau Ipin, aku bakal milih Ipin. Kenapa? Karena aku betul-betul mencintai kamu. Diana, yang kamu suka kalau lihat dari seorang Andrean itu apa sih selain dance-nya keren banget? Andrean itu kelihatannya berkarisma banget, terus berwibawa. Terus juga tipe aku deh pokoknya. Tipe kamu banget ya, apalagi tadi dance-nya keren banget ya. Lentur banget badannya. Lentur banget ya. Kamu lihat Diana gimana, Andrean? Aku lihat Diana ya. Aku suka senyum kamu sih. Senyum dong Diana. Coba senyum. Oh, itu udah senyum. Kok kita yang kaget ya? Diana, gak nyangka ya. Tertarik ya. Bener ya, saking suka. Suka banget. Oke. Andrean. Baik Diana, terima kasih banyak Diana. Thank you. Andrean. Kamu kan ngedance, kamu bilang bahwa kamu belajar otodidak, kemudian sempat kursus juga. Apakah profesi kamu ada hubungannya dengan dance? Kalau profesi aku sih nggak ada hubungannya dengan dance. Aku ini seorang profesional fotografer. Oh, fotografer? Ya, aku fotografer, Rian. Oke. Biasanya kamu paling sering itu foto apa? Model kah, manusia, orang gitu, atau produk, atau pemandangan, atau apa? Oke, kebanyakan aku itu fotonya itu fashion, kemudian alam, makanan, dan juga minuman. Terutama minuman itu kopi, karena aku suka banget minum kopi, Rian. Oh, kamu suka minum kopi? Iya, aku suka minum kopi. Kopi hitam, black coffee, atau latte yang pakai susu atau gimana? Aku suka dua-duanya sih sebenarnya sih. Oh, coffee lovers ya? Iya, coffee lovers. Sehari bisa berapa gelas? Oh, ada apa ini? Andrean. Hati-hati kalau mendengar suara ini, siapa yang keluar. Hello. Miss Challenge hadir kembali. Let's go, Andrean. Kita sambut Miss Challenge. Silakan. Dari kedekatan. Jauhan dong. Karena emang aku deket. Oh iya benar. Jadi Miss Challenge ini hadir karena kamu suka kopi, aku juga tukang kopi keliling. Mana buktinya kopinya kamu gak ada kopi? Mana kopinya? Pakai nanya, nih lihat. Bagaimana? Ini ada kopi. Ya. Kok kopi kok pakainya garam? Itulah dia. Karena nanti aku mau challenge single lady. Oh, oke. Okay. Aku tuh mau kasih tahu single ladies juga nanti siapa aja kira-kira di sini yang jago bikin kopi. Karena sebenarnya bikin kopi itu juga nggak sesimpel yang orang pikir. Oh, cuman seduh-seduh doang. Salah. Jadi gimana? Kopi itu juga bisa menyebabkan kematian dan kebutaan. Aku iya pernah, bener, kalau minumnya, minum kopi di tengah rel kereta bener bahaya loh, bahaya itu, jangan ditiru. Itu juga, satunya juga. Eh tapi aku penasaran. Minum kopi bisa bikin kebutaan. Kebutaan? Apabila kita aduk, sek. Sendoknya kita gak taruh, kita minum, kecolok. Oh gitu. Ya, jadi begitu ya mas. Oke. Okay. Aku pilihin buat kamu ya, 3 single ladies. Oke, okay. Berapa single ladies? 3. Gelasnya 2.
Oh iya dua. Dua ya. Ayo, siapa yang bisa bikin kopi di sini? Masa apa dong gak bisa? Jelas kopi gampang. Ih, Mutiara kok gak katakan gak bisa bikin kopi? Bisa kan siapa Miss mau pilih siapa? Kita mau ke Wulan dan Cecil. Cecil. Oke, Wulan, Cecil. Baik, silakan Wulan dan juga Cecil. Boleh kita berikan tepuk tangan. Risma, silakan Risma. Ulu, aduh. Oke, kita akan menutup mata kamu ya. Tutup ya. Salah. Oh, gua pikir matanya di sini. Sorry. Terlalu tinggi. Hey. Sudah, Miss. Sudah ya. Ya. Kita akan ganti-ganti dulu. Oh, jadi ditukar posisinya dan sama Miss. Tahu ya. Oh, susah banget ya. Oke. Sekarang kalian berdua apakah sudah siap? Siap. Siap. Oke, bikinnya bareng-bareng ya. Penonton hitung yuk. Bim salah, Bim jadi apa? Satu. Dua. Tiga. Ayo. 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 Termos ya. Oke, itu masukin apa itu? Ya, tuh. Woi, Risma cepet juga nih udah masukin... Beberapa sendok nih, tidak boleh dipegang ya. Tekstur tidak boleh dipegang. Diraba-raba aja. Nah itu, betul Risma. Ya, sendok. Iya betul, masukin. Tuang. Oh, wow. Cecil sudah mau selesai loh. Oke, airnya. Masukkan air. Air panas, jadi kita bantu aja ya. Oke, air panas dituang oleh Andrea. Hati-hati panas, diaduk aja. Diaduk. Aduk, Cecil. Hati-hati panas ya. Pelan-pelan, Cecil. Enaknya wangi ya. Yes. Diaduk. Aduknya pakai tangan. Jangan dong, kan panas. Boleh cobain. Diaduk. Coba kita lihat apakah mereka bisa membuat kopi dengan baik dan benar dan rasa yang bisa membuat. Lihat deh tuh, Cecil ngaduknya dari sini ke sini ya, berawanan arah jarum jam. Emang ada filosofinya, Miss? Nah, tidak ada sih. Oke, baik. Apakah sudah cukup, Miss? Oke, cukup. Siap, silakan tutup mata. Menutup mata kalian dan Cecil dan juga Risma. Nah, ini kan kopinya udah kalian buat. Coba mungkin disuapin satu-satu single man-nya ya. Coba. Dari Cecil dulu. Oke, enak. Tahan ya. Berapa nilainya kira-kira buat Cecil? Sekarang Risma. Sini dong, kamu jangan jauh-jauh. Oke. Ayo, Ris. Bagaimana kok? Oke, skornya mungkin 7. Yang 7. Ini? Iya, yang Risma 7 kalau Cecil? Cecil 8. Oh! Kenapa Cecil lebih unggul? Karena kalau punya Risma agak kemanisan. Kalau Cecil punya rasanya pas, manis ya. Oh, manisnya pas ya. Jadi kamu nggak terlalu suka yang begitu manis ya? Iya. Kamu kopinya Cecil yang paling pas. Betul. Lebih pas. Widi, selamat Cecil. Oke, baiklah kalau begitu Miss Challenge, terima kasih banyak untuk tantangannya. Yes, terima kasih ya. Bye Miss Challenge. Dadah. Oh, dengan kopi kelilingnya Miss Challenge sudah memberikan tantangan. Andrian, sampai dengan sekarang masih ada 26 single ladies yang tertarik dengan kamu. Di round kedua, single ladies masih memegang kendali. Kita cari tahu ya. Yeah, ladies, satukan pilihanmu sekarang. Wow, cukup sadis juga ladies. Baik, tapi masih ada 12 single ladies yang tertarik dengan kamu, Andrian. Anas, kenapa kamu matiin lampu podium? Gini loh Kak Angel, Andrean ini kan pecinta kopi. Mm-hmm. Sedangkan kalau Anas tuh gak suka kopi dan gak ngerti kopi. Terus? Jadinya kayaknya aku gak bisa ngimbangin dia. Anas, itu sama saja analoginya ketika kamu bertemu dengan seorang pria, kamu suka make up, terus pria tersebut tidak suka make up dan tidak mengerti make up.
Iya sih, tapi ya tetap aja. Takutnya nanti kalau kita nongkrong bareng, hangout bareng tuh jadi nggak nyambung gitu. Dia ngajakin aku ke coffee shop padahal aku nggak suka ngopi. Hidup aja udah pahit, ngapain kopi lagi yang lebih pahit? Oke, kalau misalkan kamu tadi bilang kita mungkin nggak cocok buat nongkrong bareng gitu waktu pacaran. Menurut aku sih nggak masalah ya. Karena kalau bagi aku bisa ngalah buat ngikutin kemauan kamu. Maunya nongkrong di mana, nggak harus di coffee shop juga. Oh, oke, okay. Dan gak harus dia minum kopi juga? Betul. Oke, okay. Kalau itu kan lebih ke pribadi ya kalau kopi ya. Yeah. Rian, dari tadi ada yang tersenyum-tersenyum terus melihat Andrean. Hey, aduh senyum kamu manis sekali sih memandang Andrean. Ada apa sih Hotma? Lucu kali loh. Lucu? Tadi waktu joget itu, kan kita kan disentuh kan. Terus joget-joget kayak gitu. Suka loh aku, Kak. Jadi nanti kalau misalnya nih kami pacaran nih kan, terus dia sentuh aku bisa goyang-goyang terus. Oh gitu. Iya. Iya, bisa saling menyentuh, saling goyang jadinya ya. Terus dia suka kopi, aku juga suka kopi. Oh, kamu suka kopi. Iya, jadi nanti kami kan sama-sama minum kopi, ya kan, Bang? Bisa dibawa ngopi itu sama Hotma. Iya. Apalagi kopi dari Sumatera Utara, enak-enak Hotma ya. Iya. Hotma ini dari Sumatera Utara. Bisa kita ngopi bareng ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Hotma, Andrean, sampai dengan sekarang masih ada 12 lampu podium yang menyala buat kamu. Kita akan memasuki round ketiga. Di round ketiga ini, kamulah yang memegang kendali, Andrea. Let's go. Dari 12 lampu, matikanlah 9 lampu. Oke, baik Rian. Biarkan 3 lampu podium tetap menyala sebagai pilihan terbaik. Paham? Paham. Andrea di Take Me Out Indonesia, tentukan pilihanmu sekarang. Silakan. Silakan Andrean, mau ke kiri atau ke kanan podium? Oh, memilih ke kanan podium. Mengarah ke siapakah kamu? Oh, ada Siska yang pertama, 8 lampu lagi. Pepi masih tetap menyala. Bella, Carla, Aneng. 7 lampu lagi. Cecil, oh bikin kopi tapi ternyata tidak dipilih. Apakah Hotma? Maria, Monita, Maria, Amalia pendatang baru malam hari ini. Oh, Amalia. Baru datang langsung dimatikan. Galuh, 4 lampu lagi. 4 lampu lagi. Diana masih tetap menyala. Halo Monita. Apakah Monita? Dan nyanyi lagu, dimatiin juga. Baik, 3 lampu lagi. Hotma juga ikut dimatikan. Kembali ke podium sebelah. 2 lampu lagi. 1 lampu terakhir. Bella sepertinya akan dimatikan. Sorry Bella, jangan ditutup tombolnya. Oh baik, akhirnya 3 single ladies. Pilihan dari Andrean, Bella, Maria, dan Dian. Diana. Baik, Andrean bersama dengan 3 single ladies pilihannya akan bermain dalam Tatapan Cinta. Silakan Andrean. Oh Diana, boleh aku pegang tangan kamu? Boleh. Oke. Aku mau nanya ke kamu nih. Kan aku kerjanya sebagai fotografer ya. Jadi kadang-kadang aku itu ada deadline. Kalau misalkan lagi deadline itu nggak nentu, jadi bisa tiba-tiba aja. Dan kemudian aku kadang jadi tidurnya bisa subuh, bisa pagi. Jadi kalau misalkan nanti kalau pas kita pacaran, kamu mau nggak nemenin aku video call? Kalau misalnya sebelum jam 12, nggak apa-apa kalau misalnya lewat dari jam 12 aku keberatan, soalnya aku tuh nggak bisa gadang. Oh, oke. Okay. Kamu biasanya tidur jam berapa? Aku biasanya ya jam 11 lah. Iya. Soalnya aku gak bisa begadang. Oke. Okay. Emang kamu kalau misalnya tidur jam 5 subuh gitu, emangnya cukup? Kalau misalkan kayak gitu, mungkin besoknya aku bakal tidurnya sampai siang, sampai sore gitu. Karena aku gak tiap hari kerja kan. Oh. Gitu. Baik, sudah cukup puas? Sudah cukup puas. Terima kasih banyak Diana, silakan kembali ke podium. Baiklah, selanjutnya silakan Maria.
Maria bersama dengan Andrean kembali kita mainkan Tatapan Cinta. Oh iya, Andrean tadi aku tuh suka banget dance popping kamu. Oke. Okay. Kalau aku boleh lihat sekali lagi, kamu praktekin boleh nggak? Boleh dong buat kamu. Oh iya. Aku mau lihat. Wow. Oke, aku mau nanya nih, kan aku pernah ngejalanin hubungan itu tanpa status atau HTS. Karena menurut aku itu, HTS itu, apa ya, aku ngerasa kalau hubungan itu nggak perlu terikat. Kalau menurut kamu tentang HTS itu gimana? Oke, kalau menurut aku HTS itu tuh wasting time. Jadi aku tuh gak suka sesuatu yang gak jelas, okay. Harus ada status. Jadi harus ada sesuatu yang berkomitmen lah gitu. Oke. Okay. Ya, yeah. Oh ya, aku punya pertanyaan buat kamu. Yeah. Kamu kan katanya fotografer ya. Kamu melihat 5 tahun ke depan karir kamu seperti apa sebagai fotografer? Oke, okay. Dalam 5 tahun ke depan aku menargetkan ingin punya production house sendiri sih. Kemudian punya studio juga. Oh, nice. Seperti itu. Oke. Keren sih. Thank you. Thank you. Wes, terima kasih banyak Maria. Dan yang terakhir, silakan Bella. Halo, kok. Bella dan juga Andrean, kembali kita mainkan Tatapan Cinta. Udah aku pengen tanya kamu. Oke. Aku mau nanya nih. Aku kan punya fobia ketinggian ya. Jadi kalau misalkan kita nanti udah jalan bareng, kemudian kita mau pergi ke taman rekreasi yang ada kayak misalkan halilintar, kincir-kincir, kemudian biang lala, aku kan nggak berani naik tuh. Kalau misalkan kita naik kuda-kudaan aja gitu, mau nggak kamu? Kebetulan aku juga sih takut. Oh, kamu juga takut? Oh, sama dong. Jadi lebih baik daripada main kuda-kudaan, mendingan kita kulineran aja. Ah, oke. Okay. Itu lebih baik sih. Nice idea sih. Aku juga oke. Okay. Oh begitu. Oke. Okay. Ada lagi ya bertanya? Aku mau nanya hobi kamu apa ya? Hobi aku lebih ke traveling sih. Traveling? Oh sama, aku juga suka traveling. Kerjaan aku juga kadang-kadang traveling juga. Gitu. Boleh lah. Boleh kita kapan-kapan keliling-keliling bareng. Bisa. Oke. Okay. Baik, sudah cukup puas? Sudah cukup puas. Banyak kecocokan. Wah, sepertinya ya. Silakan Bella kembali. Wow. Cute sekali melihat kamu dengan Bella tadi, kayak ada chemistry ya. Iya. Yeah. Udah yakin? Udah yakin, Angel. Wow. Yeah. Gampang, yang terakhir, matikan 2 lampu, biarkan pilihanmu lampu podiumnya tetap menyala. Oke. Okay. Paham? Paham. Okay. Andrean di Jamie Out Indonesia. Tentukan pilihanmu sekarang. Silakan Andrean, let's go. Ada Bella, Maria, dan juga Diana. Apakah Maria atau Kak Diana dan Maria. Oh. Dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin. Diana dari Jakarta. Okay. Tersisa Bella. Menuju ke arah Bella. Dan juga Maria. Apakah Bella? Apakah Bella seorang? Andrean, Maria, akhirnya dipilih seorang single man. Boleh kita berikan tepuk tangan? Maria, thank you Maria. Andrean, apa alasan kamu memilih Maria pada akhirnya? Aku suka jawaban dia tentang komitmen tadi sih. Menurut aku emang sebetulnya harusnya seperti itu. Tentang hubungan relationship. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Maria. Akhirnya Maria. Apakah pasangan? Kita ikut bahagia buat kamu. Juga kamu Andrean. Kita lengkapi kebahagiaan, berikan uang tunai untuk modal kredit senilai 10 juta rupiah. Maria, sampai jumpa kembali. Dadah, terima kasih Maria, banyak. Sampai ketemu. Silakan menuju podium.